TNI Polri di jajaran Lampung mengadakan rangkaian bakti sosial dalam rangka menghadapi Bayangkara, Hari Bayangkara. Semoga kegiatan ini menyampaikan dan menyalurkan bantuan dari pusat. Saya gandeng rekan-rekan dari TNI, kemudian komunitas daripada otomotif, karena mereka sering melakukan kegiatan ini. Sehingga kita berpartner kepada mereka untuk menyampaikan di seluruh wilayah Provinsi Lampung kepada mereka yang berhak menerima. Di antaranya mungkin kita sampaikan juga kepada pesantren, pondok-pondok pesantren, tempat yatim, yayasan, dan tempat-tempat lain yang mereka anggap memerlukan bantuan. Kami, khususnya Polda Lampung, beserta jajaran, termasuk dengan TNI, para komandan kesatuan, menyampaikan ini kepada masyarakat yang membutuhkan, dan penyampaiannya TNI Polri bersama kepada masyarakat agar tepat sasaran. Kami mulai dari hitungan 3, 2, 1.